saatnya tantangan makanan 100 lapis favorit semua orang. Duduk, santai, dan bersiaplah untuk menyaksikan sesuatu yang istimewa. Kompetisi ini akan jadi yang tak terlupakan. Kids Gap, keren. Tapi kenapa cuma satu untukku? Aku lebih beruntung darimu. Tapi tidak seberuntung aku. Aku punya segunung Kit Kat. Tidak mungkin. Kenapa aku nggak dapat porsi itu? Maaf, makanan mendarat di tempatnya. Ayo makan. Dengan senang hati. Mungkin yang tidak banyak, tapi tetap enak. Yum, aku tidak bisa melambat. Au, itu sakit. Itu sangat enak kamu makan jarimu. Ini tidak lucu. Ini berdenyut. Jill, giliran memakan coklatnya. Sebelum aku melakukan itu, aku harus menyingkirkan bungkusnya. Ini dia. Dan sekarang untuk bagian terbaik. Apa yang tidak akan aku lakukan untuk memilikinya? Aku tahu, kau bahkan iri pada diriku sendiri. Kamu berbicara tentang kumismu? Wow, Jill. Kamu melewatkan sesuatu. Itu lebih baik. Kesempurnaan. Di sana, itu habis sekarang. Ayo makanlah, Mary. Okay, dan aku baru saja dapat ide cara cepat membuka semua ini. Kipas tanganku bisa menangani pekerjaan itu. Bagus sekali. Makasih. Dan sekarang untuk acara utama. Lezat. Kamu mau berbagi? Maaf, aku rasa tidak. Nah, kalau dia pelit, kita harus memberinya pelajaran. Mobil ini akan membantu. Ide bagus. Cepat ke menaranya. Oh, aku akan jatuh. Nah, itu bekerja dengan baik. Aku hidup semua baik-baik saja. Tidak lama. Dia akan pingsan sebentar, jadi kita bisa menikmati ini. Aku jelas nggak suka cabai. Tapi ini kecil. Kamu beruntung. Aku punya banyak banget. Kamu punya banyak. Apa kalian melihat apa yang ada di depanku? Ini lebih dari 1000. Wow, banyak banget. Dan aku dapat satu. Karena kamu sangat senang, kenapa kamu tidak makan saja, Mary? Wah, baiklah. Ini sangat kecil. Pedas. Tapi aku kira lebih buruk. Ini bisa dilakukan dengan mudah. Selesai dan selesai. Austin, giliranmu. Tidak. Biarkan Jill duluan. Tidak. Aku pikir. Tidak ada orang lain di sini. Baiklah, aku tidak punya pilihan selain makan ini. Aku akan melakukannya dengan caraku. Untuk apa cangkir itu? Semoga jus cabai adalah bagian teraman dari mereka. Okay. Minum jus ini akan jadi gila. Oh, ini lebih buruk dari yang aku kira. Duduk dan berlindung. Turun. Aneh, kemana mereka pergi? Ya, karena tidak ada yang lihat, aku akan menuangkannya sisanya. Okay. Ini bisa disiram sedikit. Apa udah berakhir? Tidak ada api? Tidak, aku udah meminum semuanya. Jadi itu artinya... Oh, Austin. Sudah. Okay. Aku berani. Aku kuat. Aku bisa. Satu cabai sudah cukup untuk menghancurkanmu. Tidak, aku makan lebih banyak. Itu terlihat mengerikan. Iya, karena memang begitu. Seperti terbakar di dalam. Mamma mia! Oh, tidak hanya di dalam. Wow, tapi itu sempurna untuk memanggang marshmallow. Ini akan jadi hebat. Aku tidak tahan. Beristirahatlah, Austin. Kami punya makanan untuk dinikmati. Ya, dan mereka dimasak dengan sempurna. Aku suka Oreo ketika ada banyak.
Tapi aku cuma diberi satu. Aku tidak punya keluhan. Hal yang sama berlaku untukku. Ini lebih dari yang aku kira. Ya, kalian terus membual. Setidaknya aku akan makan duluan. Dan aku mau pakai ketapel kecilku yang lucu untuk melakukannya. Hati-hati. Jangan meleset. Aku tidak akan memimpikannya. Bravo. 10 dari 10. Makasih. Sekarang untuk trik berikutnya. Oh, benar. Aku lupa. Aku cuma punya satu kue untuk dinikmati. Ya, karena kamu udah selesai, aku akan mulai. Aku akan membutuhkan segelas susu. Dan garpu kecil. Oke, aku siap. Awesome. Ini menakjubkan. Wow. Satu kue untuk setiap jari. Sangat meyakinkan dan menyenangkan. Ini jadi gampang dicelupin. Ada yang bilang harus makan semuanya seperti ini. Mungkin aku boleh minta satu. Tidak, itu meleset. Kamu punya kasih yang terbuat dari kue. Tinggalkan aku sendiri. Aku mau mencucinya dengan susu. Tidak yakin bagaimana mengambil gelas itu dengan semua garpu ini. Butuh bantuan? Tidak, aku akan menyingkirkannya. Dan sekarang aku tidak punya masalah. Austin, giliranmu. Keren. Tapi aku tidak bisa makan Oreo begitu saja. Aku akan mengubahnya jadi satu kue raksasa. Bagian terbaik adalah frosting, kan? Krim ganda tidak ada apa-apanya sama yang akan aku buat. Aku mulai ngiler. Ini fantastis. Wow. Mengesankan. Enak, dan yang lebih penting tidak ada kue tambahan. Ngomong-ngomong, boleh kita makan ini? Aku juga mau dikit. Ambil aja, aku tidak keberatan. Keren, ini berhasil dengan baik untuk semuanya. Astaga, aku mau lebih banyak jus. Seperti aku punya banyak botol untuk diminum. Apalagi punya aku. Aku dapat yang paling banyak. Okay, here we go. What? Itu istirahat yang sulit, Mary. Tapi itu berarti aku duluan. Ini sangat kental. Kental? Ya, itu tidak keluar. Tidak. Bagaimana kalau aku membantumu? Zed, untuk apa kamu melakukan itu? Hanya untuk bersenang-senang. Itu tidak keren. Seperti apa rasanya? Lumayan. Sebenarnya sangat enak. Wow, pelan-pelan. Selesai. Baiklah, aku bisa mulai kalau gitu. Aku sudah menunggu lama. Aku jadi sangat serius dengan proses ini. Boleh aku? Tidak, mundur. Biarkan aku fokus. Baiklah, aku siap. Saatnya minum. Ini luar biasa enak. Aku tidak pernah minum sesuatu yang lebih baik dari ini. Apa kamu harus berantakan? Tidak bercanda, tidak ada sopan santun sama sekali. Siapa yang peduli dengan itu ketika kamu punya sirup yang enak? Tidak, itu dia. Jelas bukan aku. Aku udah selesai. Jill, kamu bisa mulai, Nona. Baiklah, aku penasaran seperti apa rasanya. Kalian gak bohong. Ini enak banget. Aku siap meminum semuanya. Sudah aku bilang. Dan sekarang untuk botol berikutnya. Tapi minum secara normal itu membosankan. Aku punya ide yang lebih menarik. Untuk apa kamu menuangkannya? Kamu menyanyiakannya.
Tidak, aku hanya ingin mencampur semuanya. Sangat cantik. Ya, itu benar. Cantik dan enak. Wow, aku di surga ketujuh. Oh my God. Boleh aku nyobain? Tidak, tidak akan. Ini semua milikku. Oh, tanganku tersangkut. Hei, aku punya masalah. Sepertinya kamu butuh bantuan. Oh, tunggu. Aku akan bergabung juga. Yay, aku bebas. Makasih, teman-teman. Itu hebat. Jadi, dapat banyak makanan tidak selalu terbaik. Terkadang, itu berarti kamu harus makan banyak hal yang tidak enak. Seperti cabai. Tapi nonton itu lucu banget. Seperti semua video kami. Sampai jumpa.